Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya ingin membicarakan tentang satu tajuk yang sedang hangat dibahaskan di seluruh negara, iaitu berkaitan dengan moratorium 6 bulan. Moratorium 6 bulan. Jadi dah 2 hari ni kecoh dibahaskan. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk menjelaskan tentang perkara ini. Sebab banyak orang tak tahu dan orang tak jelas apakah maksudnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok, pada hari semalam Datuk Azlina Osman Said telah pun menegur Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkaitan perkara ini. Dan pada hari ini Presiden MTUC J. Solomon juga telah menegur Bank Negara Malaysia berkaitan dengan sewa beli kereta, berkaitan perkara ini. Dan Menteri Kewangan juga telah menegur Bank Negara kerana tidak memberikan komunikasi yang jelas. Manakala Bank Negara pula mempertahankan diri, dia kata dia dah memberikan penjelasan yang cukup. Dan dia pun mengarahkan bank-bank perdagangan untuk mengeluarkan notis makluman kepada pelanggan. Dan Bank Perdagangan juga pada hari ini telah mengeluarkan notis-notis makluman kepada awam, kepada pelanggan apa semua melalui media sosial untuk menjelaskan perkara ini. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan bahawa semakin dijelaskan perkara ini, benda ini semakin kusut. Sebab mereka-mereka yang saya sebut tadi, mereka sendiri pun tak faham apa benda isu yang sebenar. Jadi tambahan pula peminjam-peminjam, pelanggan-pelanggan lagilah tak faham apa yang berlaku. Jadi kita dulu diwar-warkan bahawa peminjam akan menikmati moratorium 6 bulan tak payah bayar. Dalam pakej 230 bilion tu kan. Jadi konon-kononnya orang tak payah bayar apa semua. Jadi dah jimat 100 bilion, 120 bilion ini untuk 6 bulan zaman COVID-19. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan, ianya tidaklah sebegitu. Ianya hanyalah indah kabar dari rupa tuan-tuan. Jadi dia ada beberapa isu tuan-tuan. Moratorium ni ada beberapa isu. Cuma saya nak menyentuh isu yang penting lah. Satu dua perkara yang penting aja, saya tak nak panjangkan sangat. Sebab saya punya memori ni tak besar. Saya pakai handphone ni cak ayam aja tuan-tuan. Okey. Ini ada beberapa isu yang orang tak faham. Menteri Kewangan tak faham. Perdana Menteri tak faham. Menteri Kabinet tak faham. Bank Negara tak faham. Bank Perdagangan tak faham. Pengurus-pengurus bank tak faham. Dan pelanggan lagi tak faham. Orang awam lagi tak faham tuan-tuan. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab saya ni adalah salah seorang yang 20 tahun lepas, 25 tahun lepas, saya ni salah seorang yang membangunkan sistem perakaunan berkomputer bank yang orang ramai guna pada hari ni. Okay, jadi saya tahu susur galur dia, kronologi dia semua. Dan orang-orang yang bertugas pada hari ini, sama ada di Bank Negara, sama ada di Bank Perdagangan, apa semua, termasuk Tengku Zafrul, Menteri Kewangan ke apa, memang dia tak faham tuan-tuan benda ni. Sebab dia tak pernah terlibat. Jadi apatah lagi Menteri-Menteri Kabinet atau Perdana Menteri, lagilah tak faham tuan-tuan. Dia tak faham apakah implikasi moratorium itu. Jadi saya buat dengan sangat pantas . Pada hari ini, J. Solomon, Presiden MTUC telah pun menegur Bank Negara kerana mengaitkan benda ini dengan Akta Sewa Beli 1967. Di mana pelanggan perlu pergi bank dan membuat permohonan untuk mendapatkan moratorium 6 bulan. Sebab yang dijanjikan oleh kerajaan sebelum ini adalah ianya otomatik. Pelanggan tak perlu memohon, ianya otomatik. Pelanggan hanya perlu memohon kepada bank jika tak nak moratorium. Kalau nak moratorium, tak payah pergi bank apa-apa. Biar aja dia otomatik. Itu yang janji yang diberikan. Tetapi Bank Negara hari semalam dia cakap, siapa yang nak moratorium berkaitan dengan sewa beli kereta, pinjaman kereta atau pinjaman tetap atau pinjaman islami, mereka perlu pergi bank dan perlu memohon. Bank Negara tak cakap perlu memohon, tapi dia cakap perlu pergi bank beroperasi, ada benda yang nak kena komplitkan, apa benda ini, akta sewa beli 1967, gini. Dia tak cakap perlu memohon, tetapi sebetulnya orang tu, pelanggan kena pergi bank dan kena isi borang, kena mohon.
Itulah ayat dia. Jadi bank negara dah tipu kita, tuan-tuan. Dia cakap tak perlu mohon apa semua, tapi kena pergi bank, kena urusan dengan bank ini, gini, gini, gini. Sampai bank-bank pun kena suruh isi korang, kena selesaikan, kena mohon. Ini bank negara punya pembohong ni, tuan-tuan, ini lagi. Penolong-penolong gubernurnya tu. Jadi, tuan-tuan, itu isu kontrak. Di mana pembelian kereta apa semua kena mohon dengan bank, okay, untuk dapat moratorium. Kalau tak, tak dapat, okay. Bermakna untuk pinjaman rumah apa yang lain, tak perlu mohon untuk moratorium 6 bulan. Okay, itu isu kecil. Tapi ada isu lebih besar, tuan-tuan, iaitu accrued interest ataupun interest terakru ataupun interest yang diakrukan. Yang ini orang banyak tak faham, tuan-tuan. Bank negara, penolong gubernur, dia memang tak faham sebab mereka tak pernah terlibat dengan benda-benda ni. Ini urusan bank perdagangan. CEO-CEO bank perdagangan yang ada pada hari ini, termasuk juga Menteri Kewangan yang bekas CEO CIMB, mereka semua tak tahu, tuan-tuan, sebab mereka tak terlibat dengan sistem ni. Bila mereka jadi CEO, benda sistem dah ada. Otai-otai seperti kami yang buat benda ni 20 tahun lepas, 25 tahun lepas. Ada orang pada masa tu mungkin dia bangku sekolah lagi, dia tak tahu benda ni, tuan-tuan. Jadi pengurus-pengurus bank yang ada pada hari ini, dia orang servis baru 10 tahun, 12 tahun, dia orang bangku sekolah lagi pada masa sistem tu dibuat oleh otai-otai seperti kami. Ha? Dan pengurus-pengurus kanan bank perdagangan yang ada pada hari ini, pada masa sistem tu dibuat oleh otai-otai seperti kami, pengurus-pengurus kanan tu hanyalah kerani-kerani. Kerani-kerani. Dia memang dah bekerja lama, dah 30 tahun, tapi pada masa itu dia hanyalah kerani. Jadi kerani memang tak tahu sistem macam mana dibuat dan macam mana sistem beroperasi. Eh? Begitu juga contohnya J. Solomon, Presiden MTUC. Pada masa saya buat sistem tu 25 tahun lepas, 27 tahun lepas, J. Solomon tu hanya kerani. Kerani tak silap saya, Effin Bank. Nah, dengan sebab dia kerani bank itulah dia dapat jadi Presiden NUBE, National Union of Bank Employees. Dan sebab dia presiden NUBE itulah dia dapat jadi presiden MTUC sekarang. Jadi dia bangkitkan berkenaan dengan kontrak, kena isi borang apa semua, dia serang bank negara, kan? Tapi itu kontrak itu hal kecil. Hal yang lebih besar adalah accrued interest. Jadi orang tak faham accrued interest ni. Saya dah bangkitkan ke, saya dah komen kepada artikel di Nikkei ASEAN Review, eh, Nikkei ASEAN Review. Ini adalah majalah business review di berpusat di Tokyo. Saya mengatakan bahawa moratorium 6 bulan ni sebenarnya merugikan peminjam. Sebab apa? Sebab mereka perlu bayar accrued interest. Jadi pengurus-pengurus bank, CEO-CEO bank seperti Tengku Zafarul, bank negara, menteri-menteri kabinet, dia berfikir accrued interest adalah interest. Sebenarnya accrued interest bukanlah interest. Dia adalah accrued interest. Eh? Dia adalah accrued interest. Lain, benda tu lain. Benda tu lebih banyak daripada interest, tuan-tuan. Dan dia kira menggunakan komputer. Okey? Jadi ini yang orang tak faham. Kita dimomok-momokkan bahawa makcik Kia akan jimat sebulan RM1,800. Sebab apa? Suami dia tak perlu bayar ansuran kereta di bank sebanyak RM600 sebulan selama 6 bulan. Jadi dekat kereta tu aja dia dah jimat RM3,600. Itu yang kita dia beritahu. Tetapi benda sebenarnya tak macam tu, tuan. Dia kena bayar accrued interest. Accrued interest tu bukannya interest. Dia bergantung kepada bila loan tu dibuat. Tahun bila. Ya, kalau dah lama dibuat, dah banyak tahun, dah 8 tahun, accrued interest tu dah sikit, tuan-tuan. Tapi benda tu kalau baru 1 tahun, baru 1 tahun setengah dibuat, benda tu banyak, tuan-tuan. Dia boleh jadi serupa dengan 6 bulan ni, dia boleh jadi serupa dengan 6 kali ansuran atau 5 kali ansuran, tuan-tuan. Dan perlu dibayar selepuk pada bulan Oktober nanti. Perlu bayar sekaligus. Contoh, dia accrued interest dia, dia sebab kereta dia baru ambil baru 6 bulan contohnya, dia pinjaman 6 bulan atau 8 bulan. Dia punya accrued interest mungkin kita andaikan 5 bulan. Untuk yang 6 bulan ni, moratorium 6 bulan ni, accrued interest dia mungkin 5 bulan, tuan-tuan.
Jadi campurkan dengan mula ansuran yang bulan 10 nanti, dia dah jadi 6 bulan. Pada bulan 10 nanti, mana dia kena bayar selepuk 6 bulan. Jadi kat mana ni makcik Kiah nak jimat sampai beribu-ribu ringgit ni tuan-tuan? Itu isu dia yang orang tak faham. Nah, itu isu dia. Jadi sekarang kita tengok eh. Dato' Azlina Osman Said telah pun menegur Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Tengku Zafrul pun telah menegur bank negara cakap, saya, kami tak salah, kami memang dari awal-awal dah beritahu ekrut internal memang masuk. Dan sebab bank negara dah kena marah, bank negara pula marahkan bank perdagangan. Dia suruh keluarkan apa, soal jawab apa FAQ kan, kepada pelanggan, pada awam. Dan bank perdagangan pun dah keluarkan FAQ, tetapi FAQ tu tak menjawab. Sebab pelanggan nak tahu berapa dia kena bayar, accrued interest tu berapa sebulan, pada bulan 10 nanti berapa nak kena bayar. Orang nak tahu yang tu je. Tapi yang dia bagi tahu kena bayar accrued interest selepuk bulan 10. Tapi orang tak tahu berapa kena bayar. Sebab kalau contoh 1,000 orang tuan-tuan, 1,000 orang pinjam di bank, jumlah accrued interest dia dalam ringgit dan sen adalah 1,000 jumlah. Tak sama. 1,000 orang, 1,000 lain, semua amount dia selain. 1,000 amount. Kalau peminjam dia tu 100,000 orang yang meminjam di bank. Kan? Ini bukan kereta saja, ini termasuk rumah tuan-tuan. Pinjaman rumah pun ada accrued interest kena bayar. Jadi kalau 100,000 orang meminjam di bank, membeli kereta, membeli rumah dan sebagainya, 100,000 lah kena bayar accrued interest. Dan jumlahnya 100,000 amount berbeza-beza-beza. Tak sama tuan-tuan. Dia tengok bila loan dia buat, tahun berapa, amount berapa, untuk tenure berapa tahun. Benda dah berlaku, dah berlalu, dah bayar berapa, balance berapa. Ini computerized tuan-tuan. Jadi yang buat ini adalah otai-otai seperti saya yang membangunkan sistem ni. Dan kebanyakan yang membangunkan sistem tu banyak dah bersara. Ada yang dah meninggal, ada yang belum meninggal tapi dah tak berapa sihat. Dan dalam ramai-ramai itu, saya lah antara yang paling muda sekali. Dan saya dah tak berkhidmat lagi dengan bank, jadi saya boleh bercakap dengan tuan-tuan. Isu ni. Orang yang kerja bank, dia tak tahu. Pengurus-pengurus bank yang ada sekarang, dia tak tahu macam isu ni. Jadi macam mana dia nak cakap? Pengurus-pengurus kanan yang ada di bank pada hari ini, pada masa sistem tu kami buat, pengurus-pengurus kanan yang hari ini, mereka hanyalah kerani-kerani saja tuan-tuan. Jadi kerani-kerani, dia memang tak tahu macam mana sistem ni diformulakan. Kan? Macam J. Solomon kan, pada masa sistem tu dibuat, dia kerani bank. Jadi dia memang tak tahu berapa accrued interest kan. CEO-CEO bank yang ada pada hari ini, pada masa kami buat sistem, dia orang belum kerja bank lagi. Ada yang bangku sekolah lagi, belum kerja bank. Jadi penolong-penolong gubernur bank negara pula, dia memang tak terlibat dengan accrued interest ni. Dia buat kerja dia, menetapkan interest rate, menetapkan M3, apa semua, bekalan cash dan tunai dalam pasaran, gini-gini. Dia isu dia. Dia tak tahu ni accrued interest ni. Jadi sehinggalah saya bangkitkan isu ni tuan-tuan di majalah Nikkei ASEAN Review. Lebih kurang 5 hari lepas Nikkei ASEAN Review, saya ada komen di situ. Saya mengatakan bahawa moratorium 6 bulan ini akan merugikan peminjam kerana peminjam terpaksa membayar accrued interest. Jadi selepas itulah baru puak-puak ni semua tersentak tuan-tuan. Barulah Dato' Azlina Osman Said tegur Menteri Kewangan. Dan barulah menteri-menteri semua tersentak, dah tak tahu macam mana. Barulah Perdana Menteri tersentak, semua nak serang Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pun tak tahu. Dia bukan background benda ni semua, consumer banking. Dia background investment banking. Dia memang tak tahu ni accrued interest ni tuan-tuan. Ha. Jadi Menteri Kewangan dia dah kena serang apa semua dengan Menteri Kabinet, dengan Azlina, apa semua-semua serang dia. Dia serang bank negara. Bank negara cakap, kami memang awal-awal dah beritahu accrued interest kena bayar. Cuma bank negara dia pun tak tahu accrued interest tu dikira macam mana. Dia ingatkan accrued interest ada interest biasa setahun 6%.
Jadi bayarlah 6% bagi 12 bulan. Jadi jatuh 0.5% sebulan. Kali 6 bulan baru ada 3%. Kalau installment 1000 bayar 3%. 3% dikira macam tu. Itu bukan accrued interest. Sebab dia pun tak tahu apa itu accrued interest. Jadi ini tuan-tuan ibaratnya keputusan kerajaan ni indah khabar dari rupa satu. Kemudiannya ibarat dah banyak-banyak tangga terjatuh. Kan? Terjatuh dia empat pula tangga. Awak yang jatuh tu kena empat pula tangga. Tangga dah tambah empat dia. Dah kena empat tangga. Tercium pula tiap ayam punai tuan-tuan. Nah, inilah isu yang berlaku tuan-tuan. Jadi akhirnya yang jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa adalah rakyat, peminjam. Dan yang akan kena serang siapa? Yang akan kena serang kerajaan, Perikatan Nasional. Sebab membuat dasar tanpa due diligence, tanpa menyelidiki lebih mendalam. Gopoh. Mendapat nasihat dari siapa? Daripada Menteri Kewangan, bekas CEO CIMB. Padahal kawan tu pun tak tahu macam mana accrued interest dikira. Mendapat nasihat dari siapa? Bank negara ke? Benua bank negara? Penolong ke benua bank negara? Padahal kawan tu pun tak tahu accrued interest macam mana. Itu sebab tuan-tuan tengok penolong ke benua bank negara ditipu pula orang hari-hari. Ha, pelanggan-pelanggan ni hire purchase, beli kereta semua tak perlu memohon dari bank ini-gini. Tapi kena pergi bank, kena ada urusan ini diselesaikan dengan bank ini-gini-gini. Mengikut akta sewa beli 1967. Ibarat dia cakap apa? Ha? Peminjam tak perlu mohon. Tapi kena pergi bank, kena ini sebuah orang kena mohon. Punya autanya tu tak pusing. Auta, tuan-tuan, putar belik ni. Tangga tak payah mohon seperti dijanjikan. Tapi kena pergi bank, kena isi korang mohon. Tak auta tu namanya tuan-tuan. Ini penolong gubernur bank ni. Penolong-penolong gubernur bank negara ni. Patut dipecat je tuan-tuan. Pembohong je tuan-tuan. Dia tak tahu apa benda sistem macam mana beroperasi. Dia memberikan nasihat yang salah kepada kabinet. Jadi saya nak ingatkan pelanggan-pelanggan bank semua, berhati-hati sebab anda akan diminta bayar accrued interest tu selepuk bulan 10. Selepuk tu bukan sikit tuan-tuan, dia bergantung bila loan tu dibuat. Dia boleh jadi 6 bulan punya accrued interest tu boleh jadi setengah bulan punya ansuran. Dan boleh jadi juga 5 bulan setengah punya ansuran. Jadi kalau setengah bulan punya ansuran, orang tak heran, bayar je kan. Berapa? Kalau 600, setengah bulan baru 300, bayar je 300. Campur dengan mula 10 punya 600, bayar 900, settle. Tapi kalau orang tu baru beli kereta, baru 6 bulan, baru setahun, mungkin accrued interest dia 5 bulan setengah. Jadi dia kena bayar pula yang Oktober punya ansuran, dari 1 bulan, jadi 6 bulan setengah. Bermakna pada bulan Oktober nanti dia kena bayar selepuk 6 bulan setengah. Itu dia tuan-tuan. Dan ini bukan berkaitan dengan kereta saja. Ini berkaitan dengan rumah pun ada accrued interest. Kena bayar sama juga. Benda tu. Jadi pengurus-pengurus bank sekarang dia sudah keluarkan FAQ pada orang-orang Facebook. Dia keluarkan apa semua. Dia blast kat Facebook lah. Kat mana media sosial gini-gini. Twitter lah apa semua. Accrued interest gini-gini. Padahal dia pengurus bank tu pun tak faham tuan-tuan. Pada masa sistem tu kami buat apa semua, dia orang tu masih sekolah gendah lagi. Ha? Pengurus-pengurus kanan bank yang ada pada hari ini, yang bekerja bank pada hari ini sebagai pengurus-pengurus kanan tu, pada masa sistem tu dibuat oleh otai-otai seperti kami ni, pengurus-pengurus kanan tu hanyalah kerani aja. Macam J. Solomon tu dulu. Jadi dia mana tahu ini sistem macam mana. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena ambil berat tuan-tuan. Kita kena ambil berat. Dan saya rasa memang rakyat akan marah dengan kerajaan berkaitan perkara ni. Sebab yang dijanjikan yang indah-indah, tapi bila yang dapat yang buruk-buruk. Orang tak bersedia. Tambahan pula orang ada yang tak bekerja, tak ada overtime, tak gaji asal dipotong apa semua gini-gini. Ada yang dia buang kerja lagi apa semua. Dia janji 6 bulan tak payah bayar. Makcik Kiah dah jimat berapa ribu, berapa belas ribu 6 bulan gini-gini. Sesadar Makcik Kiah pun kena bayar selepuk. Jadi itulah tuan-tuan, kita
saya tak nak bagikan penyelesaian macam mana macam mana. Saya hanya mendefinisikan isu accrued profit, accrued interest. Kenaan kontrak itu apa semua itu juga satu perkara lah. Tapi itu bukanlah isu besar sangat kan. Tapi yang lebih besar adalah accrued interest. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.